itu suka teman-teman kalau dikasih banyak sama. Kayak aku punya itu mantap banget. Perhatikan buahnya. Mari kita makan. Aku cobain ya. Soalnya belum pernah makan aku. Lumayan. Ini sudah gede yang mbak keturu. Karena bakso kecil. Pesanannya adik datang. Ini ayam apa? Ayam gepuk ya. Ini ayam gepuk Ponorogo. Terus aku pesan cendol. Cendol tapi karena aku enggak bisa apalagi santan, jadi aku ganti dengan susu. Ya. Makan dulu ya. Selamat makan Malni. Cie, dia malu-malu di depan kamera. Cie. Oh, teh panasnya datang. Jadi adik pesannya teh panas. Dia kan orang sehat. Emangnya cendol enggak sehat? Sehat sih.
gula habis, nanti baru minta. Atau nggak perlu pakai gula lah, kan sehat mah. Nasi kalau jadi saksi ya nasi. Kalau ayam kita udah sering makan daging ayam di sini ya, dan memang lumayan enak sih ayam gepuk ini, apalagi sama sambalnya itu, mantap. Kita lanjut makan dulu. Aku boleh nyuri ini ya? Tidak boleh. Oh oh. Ah. Sama sambalnya tuh enak. Tulang. Bisa dimakan? Tuh mau makan? Makan tulang. Empuk banget, namanya juga ayam gepuk. Ayam gepuk empuk. Enak. Cuman hari ini kagak ada keinginan buat makan nasi. Mau makan bakso doang. Udah mau habis. Pentolnya sisa 3 doang. Saking nikmatnya. Bukan karena rakus. Efek rakus atau lapar? Karena ini pingin banget makan rakus. Makanya keluar makan. Dengan bayinya, si bos telepon, dia di rumah, dia gue lagi di luar, lagi makan. Kurang asam itu. Itu kuat tidak kasih habis? Ya, enggak lah. Bawa pulang buat keramas? Boleh. Nah, ini pilihannya. Kenapa aku minta ganti susu? Karena aku tuh gak bisa sama santan. Jadi kalau ada santan, permisi, tapi aku tuh pasti tinggal di toilet karena sakit perut terus. Manisnya pas. Memang pakai susu itu lebih enak daripada pakai santan.